Hai sahabat zodiak ID, bikin salah fokus. 5 zodiak ini auranya terpancar sempurna. Beberapa orang dikaruniai dengan aura positif yang memancar dalam diri. Mereka ini termasuk tipe orang yang konstruktif dan selalu berusaha menuju ke arah yang lebih baik. Inilah alasan kenapa banyak orang betah dekat dengan mereka. Gak perlu mencoba bertingkah ini itu untuk mencari perhatian orang. Mereka sudah memiliki daya pikatnya tersendiri berdasarkan zodiaknya. Beberapa zodiak di bawah ini juga termasuk tipe orang yang positif loh. Penasaran? Simak di bawah ini deh. 1. Gemini. Tahukan penyanyi Raisa, dia ini juga berzodiak Gemini. Loh, Gemini seringkali dikenal sebagai orang ramah yang pintar menghibur orang. Mereka tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang mereka rasakan dengan cukup baik melalui kata-kata. Meski termasuk tipe orang yang suka mendominasi, Gemini juga tergolong pendengar yang baik. Inilah kenapa mereka bisa memiliki aura positif dalam dirinya. 2. Leo. Leo merupakan zodiak api yang ambisius dan punya target besar dalam hidup. Untuk mewujudkan tujuannya, mereka mau tidak mau harus pandai menjalin relasi dengan orang lain. Leo merupakan zodiak yang memiliki pemikiran terbuka dan selalu berusaha buat memahami orang lain. Leo juga merupakan orang yang jujur dan dermawan. Ini yang membuat Leo jadi salah satu zodiak yang memiliki aura yang terpancar alami dari dalam dirinya. 3. Sagittarius. Satu hal yang membuat Sagittarius jadi orang yang termasuk memiliki aura positif adalah karena mereka selalu optimis dan berusaha buat mandiri. Mereka mungkin tipe orang yang cepat bosan dan mempunyai mobilitas yang tinggi. Namun Sagittarius tergolong orang yang bisa menghargai orang lain. Mereka ini pandai membuat orang nyaman dengan caranya menerima setiap orang dan tidak memilah-milih teman. 4. Aries. Masih serumpun dengan Sagittarius, Aries juga tipe orang yang optimis dan mandiri. Mereka punya tenaga berlebih dan seringkali aktif di berbagai kegiatan. Dengan otak encer yang dimiliki Aries, mereka kerap melakukan sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Aries selalu punya cara buat melihat sisi positif dalam setiap hal. Hal ini yang membuatnya tergolong zodiak yang punya aura yang berlebih dibandingkan dengan zodiak lain. 5. Taurus. Taurus tergolong zodiak romantis yang selalu tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan sopan. Mereka bukannya sok manis, tapi perilaku baik yang dimilikinya sudah melekat dalam diri. Meski tergolong zodiak yang keras kepala, sebenarnya mereka juga cukup penurut jika diarahkan pada orang yang dipikir tepat. Itulah yang menjadi alasan mengapa mereka tergolong zodiak yang auranya terpancar sempurna. Jadi, zodiak kamu tergolong kategori di atas gak nih? Sekian prediksi aura zodiak untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, terima kasih. Yeah.